lawannya ya, yang ini ke sini, yang ini yang X ke sini, ini yang in ke sini ya, ke depan, yang X nya ke sana. Nah, seperti ini bro. Perhatikan garisnya ya. Ini bagian X dan ini yang in. Ini seperti ini nih top-topannya. Coba colokin coolernya Gun. 20. Aman ya, longgar ya. Ini udah pas ya, 20 jadi nggak terlalu seret. Jadi ketemunya antara 0,23 sampai 0,25. Yang penting jangan terlalu ngeblong juga. Kalau ngeblong juga ntar malahan kacau. Yang satunya ya sama ya. Ini 20. Blur. Nah, ya wes intinya 20 lah ya. 20 jangan terlalu seret juga. Yang ini kita gunakan yang 15. Ini kemarin udah ya. Berarti udah, ini udah jadi, nggak usah ditipisin lagi apanya, sim-simannya. Ini tinggal kita pasang. Ini kondisi top-topan Satria FU kurang lebih seperti ini. Ini bagian X garisnya keluar ya, ini bagian in garisnya keluar juga, jadi jangan sampai garisnya ke dalam. Penelek bos, buat bikin video ngeblur. Nah, ini udah beres, tinggal kita naikkan. Tinggal kita naikkan. Jadi cuma gara-gara jatuh, ini motor kita eksekusi ke mesin ya, karena klepnya bengkok. Persoalan awalnya cuma gara-gara di bagian tonjokannya itu patah dia, per-peran yang di dalam. Jadi ini kemarin knalpotnya juga patah ya, bagian leherannya ini lagi dibeliin sama yang punya motor, jadi kita nunggu knalpot juga. Jadi sekalian diberesin.
Jadi untuk melakukan pembongkaran pada motor Satria FU itu terbilang cukup mudah ya, karena tidak ada embel-embel yang begitu rumit. Yang bikin rumit itu cuma satu, hanya di bagian sim-simannya itu. Lalu untuk cara pembongkarannya boleh dibilang sangat mudah. Itu menurut saya ya, nggak tahu menurut yang lain. Jadi motor ini nggak seribet kayak motor-motor yang pada sejenisnya ya, kayak CS1 atau Sonic ya kan. Cuma ada di Satria FU ini yang pembongkarannya cukup mudah. Nah ini kita cek bagian dudukan nokan asnya, sini masih sangat bagus ya, jadi belum ada baret-baret sedikit pun. Biasanya ada baret di sini itu yang udah bunyi kasar. Nah ini motor sebelumnya itu normal, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh, jadi kita nggak melakukan pergantian atau pengecekan bagian sini ya, soalnya aman banget, belum ada luka sedikit pun. Nah ini di sini sudah kita rakit ya bagian noken asnya, X sama in, dan sudah kita topkan juga. Ini posisi topnya seperti ini ya, ini garis lurus nih menghadap keluar yang bagian in, yang X nya menghadap keluar juga ke sini. Perhatikan juga di bagian sini topnya ya, nah, itu kelihatan, itu harus sejajar ya, harus kelihatan di sini. Soalnya di sini ada anak panah ini yang menuju ke atas. Ini garisnya. Dipastikan posisi piston itu harus berada di atas ya. Ini tinggal kita nyalain, bersihin karbu dulu. Nah ini udah lengkap ya, knalpotnya juga udah ada, ini udah kita rakit, tinggal kita bersihin karburatornya. Nah, nanti kita tes sampai nyala dulu, kita nggak tutup bagian head atasnya, jadi nanti kelihatan oli naik apa enggak, itu nanti kelihatan dari sini. Ini bekas knalpotnya yang kemarin ya, karena saking lamanya ini motor enggak pernah dibongkar-bongkar knalpotnya, akhirnya bautnya dua patah, sama ini enggak bisa dicabut, enggak bisa lepas. Jadi kita bawa ke tukang bubut kemarin. Dari sini tuh nggak bisa copot ya. Ini bautnya juga kita ganti nih, kita bubut. Nanti kita tes suaranya apakah halus atau masih kasar. Ya, saya yakin sih 100% halus, karena kita setelannya nggak terlalu renggang ya. Ini kita pasang businya dulu ya. Pasangannya ini Gun, ini belum bentang. Thank you.
Terus. Dah. Cukup lah. Lumayan. All in. Kencengin. Wis, uripi. Bismillah. Oh, apa itu? Ais ya. Udah halus dah. Olinya naik enggak? Belum. Wis, top chair, olinya udah naik ya. Sekarang tinggal kita pasang headnya. Nanti kita dengerin suaranya lagi. Nah, ini berhubung kita tidak mengganti karet headnya, jadi kita tambahkan lem ya, supaya tidak bocor alias kerja dua kali. Lem tipis-tipis saja. Jangan lupa untuk menambah stamina sambil wudud Sampurnamil. Nah, kalau mekaniknya ini jarum 76.
Udah bang. Iya bang. Mas. Yuk sama-sama. Beri pipan. Beri pipan maneng. Bismillah, halus. Bocor nalpotnya. Betul. Yuk. Mantap. Coba cek oli ini naik ora. Buka 10. Buat memastikan olinya naik apa enggak. Wish. Mantap. Ini asap dari cat knalpot ya, karena leheran knalpotnya baru bekas tapi udah di apa dicat ulang ya, jadi begini nih ngasap. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke.